Katanya ada got it itu ya, dua kali di got it. Ya, jadi posisi saya berat dulu itu ya. Saya kurang mendukung itu kuatnya. Sehingga mati. Jadi sarjana muda itu seperti S1 sekarang ya. Itu sekitar 8, 6 semester, tapi tugas-tugasnya 2-3 semester. Jadi sampai 9 semester. Sarjana muda BI itu, ya. Terus ada insinyur, itu 10 semester tambah tugas-tugas sekitar 13 semesteran mungkin atau ya sekitar 12 sampai 13 semester kalau dihitung tugas-tugas yang banyak sekali. Masih harus ujian negara lagi masing-masing. Jadi ujian lokal UI harus lulus dulu ya. Sistemnya sistem gugur kalau nggak bisa naik kurang satu mata kuliah turun semua masih seperti anak SMP SD gitu ya. Nggak naik gitu. Nanti terus ujian, ya, ujian lagi, ujiannya beda-beda itu ada ujian apa ya, ujian negara, ada ujian UGM dulu, ya. Terus ada lagi tugas akhirnya diundip, jadi repot ya. Tapi itu zaman dulu memang, jadi dan negara karena dianggap diakui belum disamakan apalagi di itu ya apalagi masih terdaftar berat ya tapi sudah diakui sudah disamakan itu sudah sama dengan negeri Anda sekarang sudah sendiri ya sudah ujian sendiri itu sendiri nggak usah ujian negara ya lulus dari UI sudah sama dengan universitas yang lain dulu harus sama dengan negeri ujian dulu ya. Dan persamaan lah kayak begitu terus. Nah, setelah itu ada sertifikasi ahli ya, guna ahli kalau praktek jadi ada saya punya ahli utama, ada IPU dari DII ya, ada manajemen hunian dari lembaga sertifikasi bencana. Ya. Nah, itu juga nanti ada saya anggota banyak ya, kalau Anda harus maju ya pakai ikut anggota seperti itu. Ada IRI yang di Amerika dulu ya, saya di IRI di Amerika itu, ini Amerika dulu ya. Ini juga yang dua nih ya di Amerika banyak benefit saya sering ikut konferensi-konferensi di sana ya ikut presentasi dibayari juga ya tiketnya paling enggak lumayan PI Persatuan Insinyur Indonesia ya kalau mau praktikum insinyur harus daftar terus akhirnya doktor S1 S2 S3 di itu tadi ya di Amerika dari program Bank Dunia ya. Dibantu dengan UII S3-nya. Bagian Bank Dunia bagian UII ya. Terus guru besar ya nanti kalau sudah selesai terus Anda nyusun-nyusun sesuai dengan aturan nanti dinilai berapa nanti jadi bisa jadi guru besar ya. Siapa Anda yang tertarik dengan dosen peneliti ya nanti bisa guru besar ya. Perjalanan panjang tapi asal telaten ya kalau mampu nanti akan bisa. Kalau tidak telaten tidak bisa karena itu harus di pack hook apa filenya itu harus di wah diatur sampai rapi lah. Ya hilang-hilang itu nggak bisa dipakai. Itu nggak bisa ada buktinya nggak dipakai. Ya. Seperti Anda ini ya, tak ajari juga pertama sudah Google Form, yang kedua nanti sudah pakai chatting ini ya. Namanya rolling call untuk mengetahui Anda ikut aktif atau tidak ya. Kalau yang internetnya bagus dihidupkan videonya kalau tidak cukup rolling call ya rolling call gimana caranya rolling call ya misalnya saya tulis sekarang ya tulis kali urang di chatting itu di chat itu Anda tulis kali urang nah itu untuk membuktikan Anda ikut ikut nima itu tulis di chatting ya oh sudah toh untuk semuanya itu nulis tuh sudah banyak sekali itu bisa saya monitor. Nanti yang nggak nulis siapa mungkin pas makanya tadi kalau belakang saya juga izin Anda juga izin supaya nanti saya tidak rolling call saya tunggu gitu
ya, seperti jadi kelas ini setara dengan kelas daring dengan setara kelas tatap muka karena kita suara rolling call ya. Kalau nanti tidak memperhatikan dia akan terlambat. Nah, rolling call itu. Dia akan terlambat gitu ya. Oke. Ya. Jadi ada beberapa yang tidak masuk ya, ada sekitar 8 atau 6 itu. Ya. Nah, itu ya tahu artinya sebagian besar sudah oke ya. Oke, ya, inilah pentingnya rolling call ya. Jadi itu izin. Kalau memang yang nanti kalau sudah internetnya sudah bagus semua yang paling bagus ya namanya adalah tatap muka ya pakai video semuanya tapi kan ada yang tidak bisa video ya. Ya ada yang misalnya Anda mau lihat berapa teman Anda saya kok teman Anda itu mana yang baru lama ya itu bisa nah, sekarang kalau tatap muka nggak bisa ya sekarang pakai imersif namanya ya. Kalau mau lihat teman Anda itu ya yang buka YouTube. Nah, itu teman kelihatan ya. Tapi ini maksimum 25 ya, yang lain nanti gantian. Kalau dia buka diutamakan di sini ya. Kalau kotak itu pakai komputer, tapi kalau pakai handphone itu bunder ya, bunder. Jadi yang bunder-bunder itu handphone yang saya kalau saya yang bunder itu handphone ya. Anda kelihatan dibuka, nah asal belakang Anda tidak backlight ya, belakangnya backlight ada sinar tidak bisa. Anda harus mepet tembok belakangnya tembok ya, yang agak ya pokoknya tidak jangan sampai sinar, kalau sinar tidak bisa ya. Ya, ya lihat seperti itu. Jadi kita bisa karena mungkin ada sinyal yang tidak bagus Anda pakai itu, tapi nanti kita pakai ini ya. Nah, ini ya. Anda bisa lihat juga kan sini ya. Ya, jadi memang kelasnya itu begini. Jadi saya tidak terus pakai kaos, pakai sarung paruh sini kayak mau nyangkul atau mau apa gitu enggak lah ya. Anda kalau kuliah ya siapkan Anda kuliah pun bangun tidur pun rambutnya begini-begini tidak. Karena memang kita itu tatap muka beneran nyiapkan dirinya untuk cari ilmu tadi kamu ke cari ilmu kok gitu ya. Ramdika tadi sudah masuk Mas Ramdika tadi sudah masuk belum? Muhammad Naufal segala tadi sudah masuk belum? Ya, sudah masuk sebelum artinya sudah tulis hadir belum tadi? Kalau bisa, Muhammad Naufal sudah tuliskan hadir, Pak, sebelumnya. Tadi sudah ya. Oke. Ya. Mas Naufal sudah ini karena di sini juga saya cek ini tinggal diklik ini ya, save. Terus di show folder terus meeting Mas Naufal ya. Nah, tinggal ketik di sini ada enggak satunya lagi siapa tadi yang bantu tadi ya Man Naufal sudah ya nomor 10 ya iya Pak nomor 10 ya kalau itu nomor 10 oke okay. Terima kasih Pak invite ya nomor 10 Mas Ramadika tadi ada enggak di sini ya nomornya berapa gitu ya saya cek harus kalau sudah bilang tadi ya tadi Ramadika udah bilang hadir tadi Pak udah ya. Oke coba saya cek oh ya sudah masuk jam 15.29 belum mepet ya udah masuk tadi ya 15.28 lah udah enggak mepet lah masih ada waktu ya. Oke sudah semua saya masukkan karena tadi sudah masuk sebelum ditutup kalau udah ditutup masuk Pak ini sulit masuk memang nggak bisa masuk ya kalau ditutup tidak bisa masuk oke ya kita teruskan di apa di pengetahuan tadi ya pengenalan
Kalau kantor ya besok, kalau udah online saya di lab struktur Senin, Selasa, kadang sampai Rabu, atau di Magister Teknik Sipil ya, antara itulah ya, dan WA-WA-an gitu untuk janji ya. Terus kalau kadang saya mulai Rabu, Kamis, Jumat itu di Jakarta ya, jadi kantornya di BNPB Gedung Melati 14 ya, atau di Barabataga kalau pas di BNPB nanti ada acara penuh ya, saya penuh di sana. Kalau tidak keliling Indonesia, keliling dunia ya, kadang ke dalam negeri, ke luar negeri, tugas ya. Tapi tetap sekarang bisa dikerjakan karena ada online. Jadi ada di Kaliurang ada museum ya, besok kalau mau cari ya Museum Gempa Sarwidi aja, atau ketik Sarwidi di Google ya, nanti kalau ketemu gempa nanti itu lihat museumnya kayak gitu. Kira-kira tapi belum dalamnya belum kita klik ya, belum kita buatkan yang teratur, tapi kalau ditulis gitu nanti ketemu di Google ya, Google search, Google pinter itu. Terus tujuannya apa? Jadi tujuannya kuliah ini ya, Anda membuat nanti bangunan yang aman terhadap gempa, tahan terhadap gempa. Dulu itu zaman saya sulit mengikuti karena apa? Ini adalah syarat. Kalau nggak disyarat ini nanti akan Anda akan tidak punya IMB dan sebagainya. Jadi masih merupakan syarat, kewajiban. Kalau tidak ada hukumannya. Kalau pendekatan yang baru ini adalah kesadaran dan kewajiban dua-duanya. Jadi Anda perlu sadaran ya, tidak hanya kewajiban. Beda ya, Anda kesadaran dan kewajiban. Kalau Anda PR itu hanya sebagai Anda kewajiban, berat ya. Kalau enggak tidak nanti Anda enggak dapat nilai. Ya boleh, itu juga boleh. Karena takut enggak dapat nilai, takut nilainya jelek itu bagus untuk motivasi. Tapi yang bagus sadar karena saya harus mengumpulkan karena saya ingin nilainya bagus, jadi nanti tidak berat. Jangan ada yang berat-berat itu karena memang misinya, visinya enggak ada gitu ya. Ya kalau misinya mau naik gunung itu senang ya. Mau dilarang, mau diapakan ya tetap bisa. Tapi kalau enggak senang dibayar 1 miliar itu ya enggak mau naik. Itu kan motivasi saja masalah. Anda motivasi bagaimana? Dianggap tadi wajib juga bisa ya. Kesadaran itu paling bagus. Kalau Anda sadar ya apa-apa, termasuk nanti sholat itu memang wajar kepada Allah harus nyembah ya, bukan karena dipaksa waktu. Sudah saya ingin dekat dengan Allah kok, sudah seperti itu. Saya dekat dengan orang tua kok, saya terangkol, nggak usah di orang tua bilang, kok nggak kesini-kesini. Karena sadar, ada ya. Jadi mudah kalau sudah kesadaran, keinginan, motivasi itu mudah. Naik gunung pun jadi mudah. Ya. Bayar berapapun Anda ya bisa cari ya, biaya. Tapi kalau nggak ada motivasi, baik, jangan kan bayar, dibayar saja nggak mau. Ya, ya. Nah kalau ini membuat bangunan tahan gempa itu suatu kesadaran, walaupun itu ada kewajiban. Mengapa? Kalau nanti bangunan tahan gempa di wilayah gempa Anda tidak membangun dengan benar, kalau nanti sampai korban, maka itu dan banyak nanti bisa menjadi bencana. Sudah membahayakan keselamatan manusia. Manusia itu ciptaannya Allah loh ya, sama dengan kita. Manusia sama-sama manusia, karena kesalahan kita dia juga jadi celaka. Dosanya besar. Ya. Kita jangan sampai ke situ. Mau enggak dosa pun kita masa mau membuat orang celaka. Jadi menjadi korban, jadi menderita. Nah, manusia jangan menderita. Itu sudah faktor kemanusiaan. Sehingga Anda belajar bangunan tahan gempa, direkayasa gempaan ini, bagi pengantar ya, karena nanti Anda mulai desain dan sebagainya, mata kuliahnya lain. Terusan dari itu. Ya, itu kalau Anda tidak paham, menjadi menderita orang lain akibat kita. Anda saja akan marah-marah kalau Anda menderita akibat orang lain. Mengapa? Orang kok bisa menderita ya, akibat mengakibatkan penderitaan orang lain. Kan tidak mungkin ya. Ya, jadi
itu salah satu motivasi bahwa Anda membuat bangunan tahan gempa itu adalah karena faktor kemanusiaan, karena Anda orang yang beriman. Tidak mau membahayakan orang. Jadi bukan hanya wajib, ya kalau wajib tidak tentu kan tidak dapat IMP, tapi dapat pun IMP kalau kita menipu dan sebagainya, kita menjadikan masalah. Bagi yang beragama Islam jelas dalam surat Al-Maidah, kalau Anda, kita membunuh, berniat membunuh satu orang manusia, maka bagaikan membunuh umat manusia yang lain, makhluk Allah, tentu akan marah. Ya, ayat Al-Maidah ayat 31. Terus diteruskan ayat 32. Kalau seandainya, ya, kalau Anda seandainya, Anda kita itu menyelamatkan satu jiwa manusia, maka bagaikan menyelamatkan semuanya. Jadi kita mau menyelamatkan jiwa karena wilayah itu wilayah yang rawan gempa, ya. Sehingga kalau ada gempa supaya rumahnya tidak ambruk. Kalau ambruknya banyak jadi bencana. Nah, oleh karena itu kita ada etikanya seperti itu, ada dasarnya seperti itu, ada moralnya seperti itu. Ya. Anda bisa mencelakakan orang lain. Akan bahasa kita adalah dosa. Sedangkan kalau kita menyelamatkan jiwa orang, berusaha menyelamatkan, maka akan menjadi pahala yang besar, itu kayak jihad besar sekali, seperti dokter juga menyelamatkan manusia, bahkan kita ratusan orang, karena di dalam gedung itu bisa ratusan sampai ribuan orang kita selamatkan, ya. Nah tentu celaka dan selamat itu tentu dari Allah, gitu loh, bukan dari kita, hanya berusaha, tapi Allah Tuhan itu sudah memberikan jalan, memberikan perintah kita untuk kalau memberikan tahu bahwa kalau Anda menyelamatkan dan Anda merugikan, nanti akan Anda bahkan merugikan semua orang. Kalau menyelamatkan, Anda bahkan menyelamatkan semua. Jadi kekuasaan Tuhanlah yang menyebabkan kita diberi kesempatan untuk mencelakakan atau menyelamatkan. Tapi kekuatannya tetap Tuhan. Yang kita ya usaha saja. Ya, nanti yang menentukan sana. Tapi kalau kita yang dinilai kita itu usahanya itu. Gitu ya. Ya, karena nanti berbeda. Ya, sekarang ini sistematikanya adalah kita mengenal dasar bencana dulu. Anda sudah punya pengantar kebencanaan itu. Saya ulangi supaya sedikit gitu ya, supaya nyambung dengan kegempaan. Setelah itu setelah gempa lihat risiko gempa bisa menimbulkan bencana. Bencananya bagaimana kita kurangi dengan bangunan tahan gempa seperti itu ya. Jadi bagaimana kita bisa menyelamatkan umat manusia, begitulah intinya ya. Itu moral tingginya kita di situ ya, sehingga kita dipercaya orang, tidak pernah berbuat jahat begitu ya. Oke. Jadi itu adalah tujuannya, objektifnya kita supaya tahu ya. Nanti bisa dasar-dasar. Jadi sekali lagi ya, itu adalah Anda harus menjalankan itu. Kalau bangunan tahan gempa, mau bangunan tahan gempa atau tidak, kalau sudah takdirnya sudah ambruk ya ambruk, kalau sudah bencana mau tidak ditanggulangi atau tidak ya ambruk ya ambruk, bencana ya bencana. Ya itu kalau pandangan dari kaum Jabariyah, itu sempalan. Ada yang Jabariyah dari Islam itu ada non muslim agama lain juga ada. Itu kalau dari Islam itu abad kedua setelah hijrah, punya pengantar seperti itu. Jadi mau kalau sudah itu Tuhan pun menentukan apapun seperti itu tidak bisa berubah. Terus dianggap Tuhan itu ya semaunya begitu, padahal Allah itu bisa maunya juga bisa karena masuk Maha Kuasa. Tapi sudah menentukan itu, beliau itu punya sifat, Tuhan itu punya Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Maha Pengasih dan Penyayang gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau ketemu Jabariyah ya wah nekat juga. Enggak bisa, udah seperti itu ya, seperti itu mau diapa-apakan, Tuhan sudah takdirnya seperti itu.
Ya kalau di Al-Quran di apa kepercayaan sebagian besar umat Islam, ulama Islam, ya, ahli-ahli Islam ya disebut ahlu sunnah wal jamaah. Yang besar itu ya, mayoritas mainstream. Ya. Tidak, Allah itu ya menentukan takdirnya ada, tapi manusia diberi kesempatan untuk berusaha itu, untuk merubah nasibnya. Nasib suatu kaum atau bangsa akan dirubah kalau akan dirubah Allah, kalau bangsanya itu merubah nasib. Nah, itu juga karena Allah menentukan seperti itu, Tuhan menentukan seperti itu. Kita mau supaya tidak tahan, supaya tahan gempa berusaha. Banyak yang nggak mau, nggak bisa Pak, tahan gempa maupun tidak, udah takdirnya celaka ya celaka. Mau diapa-apakan ya. Oh ya sudah kalau gitu. Coba kita, saya punya alat goncang tuh. Anda di bawah rumah yang reot, saya pakai bangunan yang tahan gempa. Ayo kita sama-sama dikir juga sama-sama. Doa suka sama. Nanti keburuan siapa? Karena sudah dijelaskan, merubah nasib itu ada di situ kepastian. Ya nggak percaya ya sudah. Ya, kita percaya ada Tuhan itu memberikan kemampuan pada manusia atas izinnya. Itu ya. Beda dengan kaum Qadariyah sebelahnya mana? Sebelah kanan, sebelahnya sebelah kiri. Wah, itu mau ada Tuhan atau tidak terserah, Tuhan ada atau tidak terserah, agnostik ya. Ada yang ateis juga mah, ada Tuhan itu, tapi ateis beneran sih agak sulit karena setelah kita lihat dia juga percaya biasanya ya yang saya temui teman-teman yang katanya ateis itu ya masih percaya ada hal-hal yang di luar kemampuannya dia yang kadang ada kayak pengatur yang ngatur gitu ya. Jadi tidak ateis murni juga sulit ya jarang. Nah itu. Enggak? Di sana kita agnostik atau yang wah hukum alam ya, hukum sunatullah itu kalau bahasa kita itu di sana hukum alam, alam yang mengatur gitu ya. Kalau kita kan Allah yang ngatur alam, alam sehingga mengatur seperti itu ya. Itu kelompok kanan ya. Kelompok yang Qadariyah. Jadi malah pokoknya ilmu kita percaya benar. Nah, itu nanti akan keliru saat menanggulangi bencana ada hal-hal yang di luar kemampuan kita yang kayak terencana begitu tapi nanti akan membangun kita nanti akan kesulitan dia akan menjawabnya ya itu yang sebelah kanan sini yang tidak percaya Tuhan ya yang sini tadi percaya atau agnostik itu ada atau tidak nggak pedulilah masa bodoh begitu ya dan dia kerja ini tugas-tugas saya ini kalau berhasil ya berhasil saya gitu. Kalau yang sepini, oh semuanya Tuhan, ini begini, nggak bisa orang berubah. Kalau di tengah, ya Tuhan yang menentukan, tapi manusia berusaha, nanti Tuhan yang akan menentukan. Gitu ya, itu kelompok tengah, ya, kelompok besar. Itu. Yang sekarang ya banyak diikuti. Ya, terus nanti tugasnya banyak. Tugas banyak. Karena tadi pilihannya banyak Anda tugaskan. Lebih enak ada pada ujian Anda bisa mengerjakan tapi waktunya mepet kacau pas keadaan sakit dan sebagainya harus masuk karena kalau Anda mundur nggak ada ini cuma minta Pak saya mundur karena sakit itu ada alasannya sakitnya apa kalau sakitnya sakit pusing ya nggak bisa nanti semua orang mundur kacau semua ya itu ya nah, itu misalnya ada kasus mahasiswa yang pintar tapi pintar tapi ya ini yang biasalah ya ngumpulkan tugas terus ini ya, ngumpulkan tugas terus ya nah, ini ngumpulkan tugas terus mahasiswa A nilainya bagus 62 ini pintar tapi ngumpul tidak kadang ya cuma 61 lebih rendah yang ini orang pintar kalau ngumpulkan mesti dapat 100 karena bagus kadang-kadang masuk buruk. Tapi setelah dijumlah cuma sekecil karena banyak tidak ngumpulnya. Ini dibagi semua 14. Anda kalau tidak ngumpulkan nilainya 0 atau terlambat itu 0 juga. Mengumpulkan tapi terlambat boleh ya, tapi 0. Ya. Jadi jangan sampai terlambat dan harus mengumpulkan. Sehingga bagian 14 jangan sampai Anda masuk kosong yang berat. Kalau ini cuma 62, 61 ini nanti scaling up ada. Nanti ini jadi 110-an. Bisa sampai 110. Ya. Karena tidak ada yang dapat 100 murni, nanti kita scaling up menjadi 100. Bahkan nilainya ada yang 120 totalnya tugas. Karena ada bonus, ini tugas bonus ya.
Plus bonus itu Anda bisa ikut, nah, misalnya nanti seminar, ya saya pembicara atau sama panitianya dibolehkan mahasiswa saya itu ikut, Anda ikut presensi saja Anda sudah dapat 100 satu tugas bonus ya. Itu tugas bonus itu 100 ya. Satu tugas itu 100 juga. PR juga 100. Kuis tadi juga 100 ya kalau bagus. Ya, tapi kalau tugas, kalau Anda tugas tapi Anda tugas terus Anda bonusnya itu dibuat review, ditulis walaupun setengah halaman berapa kalimat gitu ya, terus perempat halaman setengah halaman, nanti dapat 200 bobotnya ya, satu bonus itu bisa ganti dua tugas. Kalau Anda nanti masukkan di medsos juga 300, Anda masukkan di online biar baca orang, tiga kali tugas biasa ya. Kalau Anda masukkan YouTube, diberi pengantar yang bagus, orang banyak yang lihat, nanti kan diharapkan gitu di YouTube, di medsos kan yang lihat banyak ya, tidak hanya satu, tidak hanya dosen asisten saja, tapi minimum lah teman Anda berapa, misalnya teman Anda punya 5.000 ya paling yang nonton 1.000 orang, 500 itu besar sekali. Anda bisa jadi 400, 400 itu sama dengan bisa mengganti 4 tugas. Nah ini Anda banyak kesempatan bonus nanti, sehingga ini bisa sampai 120 nanti nilainya tugas itu ya. Bisa lebih dari 100 lah gitu ya untuk pertimbangan nilainya. Ya, karena itu saya menghimbau Anda untuk tugas itu harus ditumpulkan ya. Dan tepat waktu, jangan sampai harus istilahnya tidak tepat waktu, terlambat ya habis lah ya. Terlambat ya naik pesawat, naik apa aja juga kalau terlambat sudah habis ya. Walaupun Anda bayar, Pak, saya sudah bayar ya, terlambat. Nol. Nah, itu untuk awal pengetahuan tentang kuliah ini ya. Karena kuliah ini adalah seperti itu ya. Ya, jadi yang internetnya bagus hidupkan ya. Hidupkan videonya seperti ini bagus ya. Menampilkan bahwa Anda itu siap kuliah memang. Kalau Anda sembunyi, ada internetnya bagus, kecuali internetnya terganggu ya. Kalau Anda pun nanti sembunyi, pas tiduran di situ, nanti saya rolling call juga tahu nanti. Siapa yang ada rolling call. Ya. Banyak nanti tinggal kirimkan ke Excel yang dari Zoom, yang dari chatting ini ya. Saya klik, udah ketemu nanti Anda, oh ini langsung ada, yang ini terlambat, kirimkan. Ini berapa kali nanti kalau udah 10 pertemuan kelihatan, oh ini nanti saya panggil atau saya peringatkan, sampai mau dapat nilai enggak itu. Enggak ya, mesti saya kasih peringatan kalau saya sempat, kalau enggak ya sudah saya biarkan, tau-tau enggak lulus gitu aja. Gitu ya. Dosen itu maunya baik, mau nolong, tapi yang ditolong itu enggak mudah ya. Orang nolong orang itu sulit tuh. Sudah rapat penting, tahu-tahu ini, waduh yang ditolong anaknya, PR enggak pernah ngumpul, ini yang ngumpul tapi sedikit, ujian juga kayak acak-acakan kayak begini, gimana mau nolong, mau dipertahankan ini loh, saya tolong, apa seperti itu, di kelas saya juga kayak gitu kok. Wah iya. Gimana Bu, Pak, kelas yang lain? Ya seperti itu. Wah, enggak ditolong. Tapi kalau Anda bagus. Ini orangnya bagus ini, ngumpul terus ini walaupun begini-begini tugas. Oh, tempat saya juga bagus itu. Ibu, Bapak yang lain gimana? Bagus. Bantu. Jadi Anda bantu dari Anda. Izinkan sama Allah, orang lain akan bantu Anda. Tapi Anda sendiri yang membuka diri untuk dibantu. Ingat ya. Kalau Anda yang orang Anda, teman Anda yang marah-marah, wah aku jadi sulit terus gini-gini, ya, sampean yang sulit gitu ya, sehingga mempersulit diri sendiri, sehingga orang lain jadi susah, jadi tidak membantu Anda juga kan gitu ya. Nah, ganti ruang ya, kita pindah ruang nih. Jadi kelihatan ya, jadi kita biasa kuliah seperti ini, pindah ruang ya. Nah, ada 25 yang lain enggak masuk ya, enggak apa-apa gantian nanti. Kalau Anda ngitupkan video ya biasanya masuk di sini. Oke ya.
Nah, sekarang kita pada topiknya mengenai dasar-dasar perencanaan dulu. Itu yang nanti mengantarkan kita ke gempa, ke bencana gempa, terus bagaimana buat bangunan gempa, kan begitu ya. Dasar perencanaan dulu. Oke, kurang terampil saya harusnya bisa cepat itu ya. Nah, ini ya, jadi ada tiga gambar ya, Anda bisa lihat ya, kecil-kecil, kiri, kanan, tengah. Ya. Itu yang kiri ya, ini percobaan nih. Percobaan nih dengan teman-teman Jepang nih. Di Puskim Bandung ya, melibatkan UII, UGM, ITB gitu ya, tiga universitas. Mencoba bangunan tahan gempa, tarik yang tidak tahan, yang tahan sama tidak tahan ditarik itu ya pakai pushover, pullover namanya, pullover jadi ditarik. Nanti yang ambruk yang tidak tahan gempa untuk bukti tadi bahwa yang tidak tahan gempa yang ambruk. Yang ini gedung di tengah ini adalah gedung dibangun tahun 1984 ya, kalau Anda ingat dosen Pak Barkah itu, nah itu kerja prakteknya di sini dulu, saya sering tengok karena tetanggaan dengan saya di Jakarta dulu waktu kerja praktek ya. Ini 26 lantai, wah wow, canggih lah, oleh Profesor Wiratman, Pak Wiratman yang mendesain bagus, terus pada gempa gak retak-retak ya di sini. Saya ngecek tim saya, Sifet, bantuan juga dengan teman-teman dari kolega Gajah Mada, ya, UGM. Oke, yang tepi ini waktu saya di Cina, di Chengdu, di Tibet. Ya. Tibet, di Cina. Naik. Wah, itu pusat gempanya di bawahnya ini. Ambruk ini orang-orangnya nggak bisa diambil di bawah situ. Ya. Korban yang di atas nggak bisa. Banyak, nah ini di atas pusatnya kira-kira. Tapi tidak semua bangunan ambruk, ada yang masih berdiri. Jadi ada bangunan yang tahan gempa yang bisa, yang tidak tahan ya ambruk. Ya. Ini tahun 2013 ya, hampir 8 tahun yang lalu. Kita ke sana, jauh ya, di presentasi untuk mempresentasikan Barataga juga bangunan tahan gempa. Sana diskusi dengan teman-teman Jepang, India, Amerika gitu ya. Ada lima pembicara Indonesia saya, Jepang itu Mr. Terubaga, India ya, Terubagas, terus Profesor Liu itu dari Cina, Amerika itu Profesor saya lupa ya, Jepang itu Nagata, ya. Profesor Nagata. Tahu siapa ya, saya lupa. Kecil. Itu presentasi sana yang fasilitasi PBB ya, Satuan Bangsa-Bangsa UNO itu. Ini ambruk ya. Itu sudah di pelajaran, di sana juga jadi museum. Ini tiga gambar ya untuk menjelaskan nantinya, untuk penjelasan gambar-gambar selanjutnya akan dilengkapi lah ya. Nah terus kita coba tadi ini sudah ya. Sekarang kita lihat. Keadaan kita 99,9% itu seperti ini, betapa indahnya ini ya. Kalau kita tidak syukur ya nggak tahu. Kalau kita pas sudah keluar negeri, ya sana tempat-tempat indah banyak, tapi beda, kayak tidak sama dengan ini. Di wilayah Anda juga bagus-bagus, tidak sama dengan ini, tapi bagus. Nah, beda. Tapi kalau kita tidak sadari, ini hilang, kita tiap hari cuma nggak menikmati. Kalau Anda yang senang Instagram, ya pemandangan dilihat baru tahu, betapa indahnya alam ini. Yang seneng lukis alam bagus baru tahu ya. Itu betapa hebatnya orang yang bersyukur itu yang bisa menikmati ini siapapun lain sakartum la azidanaku ya, kalau kita bersyukur Allah akan meningkatkan nikmatnya. Jadi nikmat orang yang bersyukur, orang tidak bersyukur, Anda sekarang punya 1 juta mungkin oke. Ya. Besok ada kerja 1 miliar mungkin oke. Tapi pas kerja lagi, wah 10 miliar aja cuma kecil. Pasti 100 miliar juga kecil.
1 triliun juga kecil, lama-lama Anda kaya kan. Wah, Pak Usma 1 triliun itu orang-orang korupsi itu mana syukurnya. Ya, sampai triliun korupsinya, nah, kurang juga kan dia. Kurang juga. Padahal kalau makan, minum habis berapa sih dia. Umurnya juga berapa sih, berapa tahun dia. Karena tidak ada syukurnya, dia kurang terus. Kasih satu negara ya kurang, pengennya satu dunia. Satu dunia dikasih lagi, kurang tiga dunia. Tiga dunia terus 100 dunia. Wah, beratlah 100 bumi. Ya. Kalau tidak bersyukur, enggak ada habisnya kita. Tapi kalau bersyukur, yang sudah kita dapati, alhamdulillah, itu begitu bagusnya. Indonesia aman, tidak perang, tidak diganggu oleh para preman yang berat, gitu ya. Ya, kekurangan-kekurangan ya ada, tapi sudah berusaha, sudah merdeka, walaupun kurang. Ya. Kalau tidak merdeka, ya tambah parah. Gitu ya. Itu, sehingga kita syukuri 99, sehingga kita bisa senyum, ya. Kita bisa senyum. Itu ya, senyum ya. Tapi kadangkala kita harus begini. Kondisi ini yang 0,01% waktu tadi. Harus begini dan coba aku terus tegang. Nah, ini baru bersyukur kita. Ini tempat yang sama, kondisi yang sama, gunung yang sama. Terus ini ke bawah dulu karena banyak yang orang yang tidak sempat dulu alatnya ya 94 belum canggih begitu ya. Sehingga orang banyak yang terbakar di bawah sini ya. Sekarang sebelum ini ada sudah disuruh pergi dulu karena ada early warning, teknologinya sudah maju. Oke ya, dulu belum ada, sehingga banyak korban di situ, meninggal banyak. Itu waktu seperti itu. Kalau gempa lebih luas lagi, tidak hanya di tempat sekitar gunung, bahkan di tempat tidak hanya dekat dengan sumber gempa, yang jauh pun banyak rumah ambruk, menjadi bencana juga. Nah itu. Kita baru seperti ini. Dan walaupun itu singkat waktunya, tapi dampaknya fenomena seperti ini. Dan kita jadi sedih. Ya. Nah, kenapa? Wah, ini bapaknya mana, ibunya mana, orang harus pergi, anak-anak kecil ini. Kakaknya segini harus nanggung, adik-adiknya sini nanti paling di apa ya, di asuh orang lain. Ya, kalau orang lainnya benar, kalau enggak adik kita ini ya, tidak tahu diajari jelek-jelek, diajari begini, jadi penjahat, kasihan juga. Ketika diambil orang, diajari ngaji, diajari yang baik, ya, diajari kerja yang baik, berbuat apa, berbuat manfaat orang lain, ya, berguna. Oke, tapi kalau tidak, kita tidak tahu. Akibat bencana tadi yang cuma 1-2 menit, mungkin 5 menit, kalau gempa, kalau gunung mungkin ya 1-1 jam. Gitu ya. Kalau gempa itu 1-2 menit sudah bisa menghancurkan triliunan, ya. Bahkan korban jiwa. Nah itu kita nggak tahu, itu oleh karena kita harus memberikan cara bagaimana untuk menanggulangi ini. Karena kalau tidak ditanggulangi, maka bencana itu akan naik terus, dan cenderungannya itu naik terus. Ya, naik karena objek bencana itu semakin banyak, orangnya semakin banyak, bangunan semakin banyak, jembatan semakin banyak, kemungkinan kerusakan semakin banyak. Tapi kita harus punya upaya. Apa upayanya? Ya upayanya kita namanya mitigasi atau mengurangi bencana atau pengurangan risiko. Kalau bisa yang hijau, kalau ketemu yang kuning, Allah memberikan yang kuning sudah bagus, tapi usahakan kita yang hijau ini. Kalau kita biarkan naik seperti ini, ya. Itu bagi ilmuwan, bagi orang-orang yang di mainstream. Namanya mainstream ya. Nah ini ada gempa, ada bangunan. Nah terus dibuatlah definisi penanggulangan bencana. Apa atau bencana, apa yang harus, kalau sudah definisi ada nanti kan upayanya apa, tahu ya. Ini dari PBB ya, suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat. Kalau PBB peristiwa atau rangkaian peristiwa, kalau yang kita Indonesia UU24 mau diganti nih ya. Disebabkan oleh tiga hal, yaitu alam, non-alam, dan manusia, sehingga menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan dampak psikologis. Nah, dampak psikologis ini sebetulnya adalah belajar dari Merapi. Gunung Merapi dulu kan sudah banyak mengungsi, tapi belum meletus, sudah dikatakan, tidak dikatakan bencana, padahal kita harus mengatakan bencana supaya dana itu bisa diturunkan secara
aturan kan begitu, sehingga aturan yang harus dirubah, nah, undang-undangnya dirubah ini. Sehingga nanti kalau ada gunung yang mau meletus sudah menakutkan, seorang pergi itu sudah jadi bencana, udah jutaan ratusan ribu itu sudah bencana nyatanya, darurat. Terus bisa digunakan dana-dana darurat negara, karena tidak sembarangan ya kita menggunakan dana itu, tidak mudah. Terus sehingga bencana itu ada dari tipenya, ancamannya itu ada tiga, alam, non-alam, sosial. Alam biasa ya, non-alam seperti pandemi, seperti COVID ini. Sosial itu seperti konflik ya, mungkin antar suku, antar agama, antar kelompok gitu ya, antar faksi kalau di wilayah-wilayah konflik itu kan faksi ya. Faksi itu ya bisa agamanya sama, etnisnya sama, sukunya sama, bangsanya sama, ya. Tapi karena faksi, perang antar faksi itu. Tuh. Terus timbullah Undang-Undang 24 tahun 2007. Mengapa harus ada timbul undang-undang lain negara? Ya. Tidak bisa sembarangan untuk menyelesaikan ini. Tidak bisa sembarangan. Sehingga dibuatlah yang lama orang berpikir. Dulu waktu lama itu adalah old paradigm ya. Ini itu bahwa kalau bencana itu insidental aja, kalau ada bencana ya tanggulangi, kalau enggak itu dulu fokus pada emergensi saja, respon pas saat bencana itu udah tinggalkan kalau setelah itu dulu sektor sudah kita kerjakan masing-masing apa yang bisa dulu sporadis ya sudah, kalau ada kesana kemari, kalau bareng ya bareng, kalau pas enggak ada itu dulu sporadis. Sekarang berbeda inginnya kita bertahap, nanti di dalam berarti antisipatif. Jadi tidak di banyak, kalau nunggu bencana ya sudah kerjakan, kalau tidak ya sudah antisipasi, ya. Mengantisipasi, antisipatif ya. Oke, rolling call ke tiga ya, keempat nggak, nah, ketiga, tulis antisipasi di chatting, antisipasi. Nah, tulis semua antisipasi. Ya. Udah bagus ya, sambil semua nulis. Ada beberapa yang nulis yang namanya tidak konsentrasi, nggak dengarkan saya. Ya, tulis dulu ya. Ya. Jadi sudah tulis antisipasi gitu ya. Dah, oke. Okay. Terus antisipasi itu ya diantisipasi lah ya. Gitu. Kalau dulu ya sulit ngajak orang antisipasi. Apa nggak ada bencana kok ada dana bencana? Nggak bisa ada kegiatan bencana. Sulit sekali dulu. 10, 15, 20 tahun yang lalu dulu. Mau terbitnya saya ikut berjuang itu. Ikut itu, walaupun nggak banyak. Tapi ya langsung ke masyarakat, ke ukuran media masa dulu. Terus sana gimana kalau saudara itu kok? Ya enggak ada bencana. Kerjakan enggak ada dana. Ya kalau begini aja, bagaimana? Anda pakai helm itu untuk menanggulangi apa? Ya nanti suatu tabrakan kepala kita lebih aman. Lah ya. Ya kalau kita hanya bencana dipikirkan di situ, berarti kita beli helm setelah tabrakan. Kan enggak ada gunanya. Oh iya ya, iya. Helm itu dibuat dibeli sebentar tabrakan. Jadi terus, wah ini sudah dana bencana banyak, nyatanya nggak ada kan? Begini, ya itu kan begitu. Kalau Anda beli helm terus nggak tabrakan, Anda marah begitu. Bukan beli helm itu supaya lebih aman dan tidak ingin ada tabrakan gitu loh. Kan kalau ada di apa kita membangun bangunan tahan gempa biar ada gempa biar bisa meruntuhkan, bukan begitu gitu ya. Kalau tidak ada mah alhamdulillah. Kalau ada tapi kita sudah siaga gitu ya, memang merubah nasib tadi, memang diperintahkan sama Tuhan kan gitu ya. Komprehensif tadi tidak tiga ya, sebelum, saat dan setelah itu komprehensif. Nah, integratif dari sektor ini cuma ini. Jadi terintegratif, tidak di wilayah tertentu disumbang banyak, wilayah lain nggak dapat, ditangani banyak di sini sana nggak ada. Nggak ada yang seperti itu ya.
kalau sudah terintegrasi, terus tidak sporadis semaunya sana ke sini ya, enggak ada, harus tersistem, ada sistemik. Ya. Nah itu maunya kita seperti itu, ya. Jadi kita memang mulai udah agak mudah. Kalau dulu, waduh, ketemu orang Jabar ya tambah susah lagi. Gak bisa itu sporadis. Memangnya kalau sudah divaksin itu terus orang nggak mati kena COVID gitu. Bukannya begitu, vaksin itu untuk meningkatkan imunitas. Nyatanya orang yang COVID juga vaksin juga meninggal gitu ya. Lah iya, orang yang makan itu ada yang sakit perut saja tetap makan, bukannya berarti kok ada orang dulu makan ya meninggal terus orang tidak makan semua kan ya lucu. Kita lihat meninggalnya seperti apa, kena apa. Kalau COVID itu pas divaksin meninggal kena apa. Cara berpikir itu fals, apa, falasi ya, atau logical falasi, jadi salah berpikir. KPK sudah ada, mengapa kok apa korupsi malah bertambah? Nah, berarti KPK biar dihilangkan saja biar korupsi turun begitu. Nah itu jawabannya harus dibalik seperti itu ya. Saya sudah bekerja keras Pak, sudah ujian, sudah ini, sudah belajar keras, tapi ujian saya nilainya cuma sekian gitu. Ya udah nggak usah belajar aja biarnya naik. Nggak bisa seperti itu. Kita itu pada tingkat usaha, hasilnya kan pada Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita tidak berusaha ya tidak dikasih hasil kan begitu. Kita nanam padi tapi tumbuh rumput. Tapi kalau kita nanam rumput tidak tumbuh padi gitu loh. Beda ya, logika itu yang ingat ya. Kita bekerja belum tentu berhasil, tapi kalau tidak bekerja jelas tidak berhasil. Kita ada KPK nggak berhasil, tapi kalau tidak ada KPK lebih, lebih parah lagi. Indonesia sudah merdeka, tapi kok seperti ini ya? Kalau tidak merdeka lebih parah lagi, kita dijajah terus. Gitu ya. Caranya harus begitu, melogika kan gitu ya. Banyak logika logika yang salah di masyarakat. Vaksin juga, apakah dijamin kalau vaksin itu sembuh? Ah, terus kita tanya, apakah kalau kamu sakit makan obat itu dijamin sembuh? Kalau nggak dijamin, mengapa tidak makan obat? Apakah kalau kita berusaha hidup ini, apakah nanti tidak mati? Apa dijamin kita tidak mati? Ya, dijawab, nyatanya tidak dijamin juga kan mati, tapi kita berusaha hidup juga kan? Nah, berarti walaupun vaksin itu tidak ada yang korban, ada yang punya negatif, tapi kita usahakan mengapa itu tidak, ya, karena itu suatu upaya. Gitu ya. Ini logical fallacy ya, jadi itu jangan sampai, karena itu sehat saja tidak. Artinya kalau orang sudah sampai seperti itu akalnya sehat saja tidak, apalagi waras ya. Kan sehat itu, kalau waras itu sudah termasuk sehat ya. Jadi kalau orang waras itu sudah sehat dan waras. Tapi kalau sehat belum tentu waras, kan? Jadi akal sehat belum tentu waras. Tapi akal waras tentu sehat. Ya. Orangnya sehat karena waras, gitu ya. Gitu ya, jadi beda. Nah, itu seperti ini. Sudah banyak dulu di bencana juga begitu. Wah, ada bangunan tahan gempa atau enggak? Nyatanya setelah dibangun enggak ada gempa juga. Nah, ditulis saja, itu Anda juga sudah apa? Sudah beli helm, nyatanya Anda enggak tabrakan juga. Ya enggak apa-apa juga. Itu ya, jadi logika cerdas, waras itu harus begitu dibalik ya. Karena kita kadang kalau sudah panik, logikanya tidak bagus ya, berbahaya. Apalagi kalau di orang kena atau berakibat pada masyarakat. Anda punya pejabat terus ngawur itu bahaya ya. Tokoh yang diikuti, waduh bahaya. Kalau salah cara pikirnya, itu karena kita juga sering debat itu, wah nggak usah pakai teori macam-macam, udah seadanya. Dan beda-beda orang itu ada yang menjaga kewarasan, kesehatan, logika itu dengan teori. Apakah ada orang ngamuk-ngamuk terus jadi waras? Nggak ada kan? Memang dengan teori itu orang bisa menjadi lebih bagus, lebih waras, logikanya lebih sehat, akalnya, gitu ya. Ya, jadi jangan menyesal kalau Anda punya teori banyak, tidak apa-apa. Disebutkan semakin bagus dalam hidupnya. Yang tidak punya ngawur ya.
Kalau benar ya karena kebetulan saja, tapi ya namanya kebetulan kan hanya sekali dua kali ya. Sekali dua kali ya sudah lah ya gitu. Nah sekarang principle of disaster management. Jadi manajemen disaster atau penanggulangan bencana prinsipnya apa di Indonesia itu? Cepat dan akurat ya. Wah ini cepat dan akurat, iya. Cepat tapi akurat. Itu padahal berbeda ya. Kalau Anda semakin cepat, semakin tidak akurat. Semakin akurat, semakin butuh waktu lama. Nah ini namanya optimum. Ya. Jadi bagaimana Anda harus IP-nya tinggi? Kalau IP-nya tinggi ya saya kan butuh waktu studi lama, Pak. Enggak, waktunya harus pendek. Loh, IP saya kan rendah. Tidak, dua-duanya. IP-nya setinggi mungkin, waktunya sependek mungkin. Wah, itu namanya optimum. Bangunannya semurah mungkin, tapi setahan gempa mungkin. Nah, itu baru optimum. Itulah kita perlu sekolah. Perlu teori. Ya, kalau tidak teori, tidak sekolah, nggak ada ini. Nggak bisa. Ya. Jadi rapid and accurate sehingga kita wah harus cepat tapi canggih gimana, perlu latihan, perlu PR, perlu tugas, perlu apa kompetisi satu dengan yang lain, perlu teknologi baru, metode baru, Anda menemukan cara baru untuk menyelesaikan masalah. Nah, itulah jadinya terus wah teori-teori jadi penting. Inilah namanya membuat optimum. Rapid and accurate ya. Optimum. Saya dulu waktu ujian di BNPB dua kali ditanya ini terus ya. Aku zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi ini tanya ini terus. Saya jawab tadi, optimum katanya. Terus bagaimana dengan priority dan activity? Priority activity, iya. Kita sekolah juga bagaimana cara memprioritaskan. Kita itu semau kita hari ini ya sekolah, ya renang, ya melihat TV, ya nonton sepak bola, ya main sepak bola. Badan kita cuma satu, tenaganya juga terbatas, uang kita juga terbatas, energi terbatas. Dipilih sekarang, ah kalau saya hari ini saya utamakan ngapain, nggak pergi saya PR-nya besok dikumpul, aku nggak tenang ini kalau nggak lulus. Nah prioritas berarti mengerjakan PR. Kalau keliru prioritas habis, malah prioritas yang lain. Nah ini priority aku, dan rencana juga begitu. Di prioritas semuanya maunya semua ditangani, tapi tenaga, waktu dan apa waktu, tenaga dan uang itu terbatas, nggak mungkin ditangani mana yang lebih dulu. Nah itu namanya priority. Koordinasi integration, yes, kalau tidak ada koordinasi bagaimana, nanti tidak ada integrasi juga, akhirnya nanti menjadi sporadis juga ya, penanggulangan bencana sudah nggak karu-karuan lah gitu ya. Alat ada, ini ada, nggak bisa dipakai karena orangnya nggak ada, macam-macam. Yang sebelah sini ditangani benar, sebelah sana nggak ada yang nangani karena ada koordinasi dan integrasi. Efisiensi dan effectiveness, yes. Bagaimana efisien, bagaimana alat-alat yang murah tapi bisa menjangkau orang banyak ya. Effectiveness, tepat sasaran. Tepat dulu, harusnya ini effectiveness and efficiency. Effectiveness itu tepat sasaran dulu ya. Jadi kalau kita membuat bangunan tahan gempa itu tepat sasaran, karena kalau ada guncangan gempa besar, bangunan tidak ada yang ambruk, walaupun itu gempanya gede, tidak jadi bencana karena nggak ada yang ambruk, nggak ada yang meninggal, nggak ada yang luka, tidak ada rugi besar, paling retak-retak kecil, nggak jadi bencana. Tapi kalau bangunannya rapuh, kalau ada gempa kecil ini ambruk, ada yang meninggal, jadi bencana, bukan gempanya yang salah, bangunannya ini. Ini harus efektif makanya. Kalau kita buat bangunan tahan gempa itu efektif sekali, ya. Ya kasarnya itu kalau bangunannya sudah tahan gempa, oke lah, mau apa-apa ya. Monggo gitu ya, bahasanya begitu, lebih aman gitu ya, tidak aman sekali ya manusia kok, tetap ada risikonya, tapi terbaik yang bisa kita lakukan. Transparansi ini penting ya, transparansi ini banyak yang salah loh ya, orang ya transparan itu mencari sumbangan, mau di persimpangan jalan di mana-mana terus buka donasi. Ini harus transparansi, sebetulnya itu harus izin. Mengapa? Karena tidak tahu dia ambil sumbangan, dapatnya berapa, mau disumbangkan berapa, kapan, kepada siapa.
Tidak jelas dia itu. Laporannya kemana dia? Padahal tujuannya menyumbangkan kepada bencana. Ya. Nah, itu harus transparansi. Di masjid langsung transparan. Saya masjid ini, jamaah ini, kelompok RW ini kumpulkan. Sekian. Mau saya kirimkan ke Pak Ustadz yang sedang kesulitan di sana yang punya pondok pesantren atau punya kelompok. Mau saya berikan besok Jumat. Ya. Besok pakai kwitansi kalau belum ada saya potret dulu saja untuk laporan ke jemaah. Langsung dilaporkan Jumat, waktu Jumat. Itu sebelum Jumat itu ya. Pengeluaran untuk bencana ini sekian. Untuk ini sekian. Laporan ada di sini, tapi kwitansi belum ada karena potret nanti masih musibah di sana. Itu yang bagus. Terima ini tanggal sekian, ini potretnya ada. Ya. Wah, ada yang marah-marah. Ditanya, lu sampai ini piye toh kok gak? Itu bagaimana Anda itu? Ambil transparan. Mualah, ya Tuhan, tanulah kita namanya nyumbang ya tangan kanan berikan tangan kiri nggak usah lihat itu, jadi nggak usah jadi di namanya mau ikhlas ya begitu gitu, nanti dulu ya gitu. Itu sumbangan itu untuk apa? Untuk kemasyarakatan. Nah, untuk kemasyarakatan uangnya siapa? Uangnya umat banyak. Nah, berarti orang manusia. Berarti kalau Anda itu menggunakan uang orang lain tidak bisa pakai cara itu. Kecuali Anda uang pribadi seperti kita sedekah di masjid. Enggak ada yang tanya, kita mau ngasih berapapun itu urusan kita dengan Allah. Sudah Allah itu apa? Maha tahu. Enggak usah transparansi karena itu uang kita, enggak ada yang kita bawa. Adik kita uang kita, adik kita bukan. Apalagi uang orang lain kita sedekahkan tidak, kecuali minta izin. Itu tangan kanan berikan, tangan kiri enggak usah lihat karena Allah itu Maha tahu. Mau ngapa harus cerita sama orang lain malah berkurang amalnya. Karena Allah mah tahu kok. Dikira Allah tidak tahu. Tahu. Kalau kita memberitahu orang lain malah, wah ini gimana itu kok malah. Gak percaya kalau Allah itu mah tahu. Itu kalau uang pribadi. Yang tidak sangkut paut dengan orang lain. Orang. Hak kita tidak melanggar hak orang lain. Tangan kanan berikan, tangan kiri berikan. Ikhlas. Tapi kita berhadapan dengan manusia, makhluk Allah, makhluk Tuhan. Yang tidak maha tahu, beda ya. Yang tidak maha tahu, kalau Allah itu yang maha tahu. Ini makhluknya yang tidak maha tahu, ya, berbeda. Kalau kita katakan ya kita seperti itu kan tahu sendiri, ya nggak tahu karena ini berhubungan dengan manusia yang kita sumbang, yang kita minta tolong. Semua ini manusia yang tidak maha tahu. Supaya tahu harus diberitahu. Kewajiban kita adalah memberitahu sehingga tidak ada salah paham, tidak ada fitnah. Nah, gitu ya. Tidak ada salah paham, tidak ada fitnah. Kita mau berbuat baik jangan malah berubah buruk. Kita mau beramal baik malah jadi dapat dosa, jangan. Rugi. Kan enggak usah kerja itu malah nol juga. Oke ya. Jadi supaya tidak ada salah paham dan tidak ada fitnah. Orang fitnah begini, enggak ada laporan, dilaporkan, ya, tidak maha tahu. Kalau kita menyamakan Tuhan dengan kita, sama-sama maha tahu dosa. Ya, itu termasuk syirik kan, menyamakan, menyetarakan Tuhan atau melebihkan makhluk Tuhan di atasnya Tuhan. Salah, bisa. Ini yang tidak tahu, tidak maha tahu, harus diberitahu supaya tahu. Yang ini Allah tidak beritahu, kan sudah maha tahu. Sehingga ada laporan, ada transparansi, ini, itu yang benar seperti itu. Karena itu uangnya orang banyak, haknya orang banyak. Ya, untuk ngontrol juga supaya tidak setan tidak masuk di sini. Gunakan aja uang itu untuk sendiri lari. Dan jangan. Yang ngasih dana sudah otomatis kanan-kanan berikan, oke. Tapi yang menerima itu tidak dapat. Kasian. Ya, mendingan yang transparan lebih bagus. Kita sudah ikhlas, tapi juga tahu cara. Orangnya tahu. Puas. Ikhlas berpuas. Ya. Seperti itu. Ya, sehingga itu kita penting membedakan. Transparansi itu untuk penanggulangan bencana. Karena kita kalau menggunakan dana
Orang lain. Masa kita dananya organisasi, dananya pengajian, dana ini terus kita bilang tadi di pendidikan saya, oh, jangan tahu, Pak. Tangan kanan berikan, tangan kanan kamu ikhlas enggak? Ikhlas. Nah, tapi kapan mau diberikan? Oh, kamu enggak usah tahu lah. Begini, wah, itu orang, orang bahaya sekali, penipu seneng kayak gitu. Kita supaya tidak kena tipu dunia dan akhirat, itu harus transparan dalam penanggulangan bencana. Kalau punya hak orang lain, kita harus izin punya orang lain juga. Supaya tahu kita berbuat baik, tapi juga berbuat beramal baik, berbuah baik. Ya. Akuntabiliti ya dihitung, ada jumlahnya berapa, harganya berapa, dalam bencana misalnya bencananya di Jayapura naik sana, satu semen satu sak jadi 1 juta, ya bisa juga. Ada buktinya gimana naik sana. Di daerah tertentu yang harus beli air, pakai helikopter, nggak ada sumbangan, ya dihitung kita. Dihitung, waduh helikopter 1 meter kubik 1 juta ini ya pada saat itu ditulis ya nanti dibuktikan dipotret di ini pakai tanda terima siapa yang terima akuntabilitas gitu ya kalau pas murah dapat diskon ya bilang murah gitu. Kalau tidak wah sarang korupsi bahaya sekali di sini ya, berbahaya itu korban bisa sebagai anak alatnya mereka yang mau cari untung sendiri berbahaya ya. Oke okay. Terus macam-macam ya partnership kita nggak bisa berjalan sendiri bareng-bareng empowerment ya. Jadi daerah bencana jangan dimanjakan nanti malah masyarakatnya jadi miskin jangan. Tapi bagaimana diberdayakan supaya menjadi tangguh? Ini pemberdayaan diberdayakan. Masyarakatnya jadi tangguh seperti gempa Bantul Cukwa tambah tangguh di Aceh dulu pecah perang antara orang Indonesia sesama orang Indonesia sudah didamai ya. Kemana-mana jadi hebat, jadi bangunan tahan gempanya banyak. Nah, begitu itu ya. Jadi, tidak dimanjakan, kalau dimanjakan nanti bahaya. Nanti jadi miskin orang-orang itu mana. Ya. Tidak diskriminan, ya, karena kalau sudah, itu kamu siapa, saudaranya siapa, partainya apa, negaranya mana, bahasanya apa, agamanya apa, tidak. Ya. Sudah kita berikan, sudah kemanusiaan, makhluk Allah, semua pedang kesulitan, saya nggak tahu ini siapa. Ya, dah pokoknya asal atas nama Tuhan saja saya berikan lebih pada atas nama Allah dah selesai. Ya. What religious purpose ini ya karena banyak yang tadi anak-anak kecil dibawa kasih makanan terus tidak disumbang, tidak diberi donasi atau apa tapi dipindahkan agamanya. Nah ini yang tidak baik. Kalau dalam Islam jelas ya tidak boleh memaksa. Ya, la ikraha fid din. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama, tapi orang lain mungkin maksakan ya, itu harus hati-hati. Jadi ya, ini banyak ini ceritanya. Jadi kira-kira ini dulu lah. Minggu depan ada kadang pekerjaan kelas ya, itu supaya nanti Anda hidup bisa hidupnya itu hidup ya hidup semua orang hidup ya, cuma supaya diskusinya hidup, kelasnya hidup. Nah, komprehensif tadi mana? Yaitu tahap bencana itu tidak hanya saat, dulu saat yang dipikir. Tapi kita ada pra, ada pasca. Sebelumnya ada pasca. Pra itu seperti sekarang. Kita itu menanggulangi bencana pada saat tidak ada bencana. Ini namanya pra bencana. Jadi kita belajar teknik kegempaan ini sudah dalam koridor untuk menanggulangi bencana. Dulu tidak. Yang menanggulangi bencana itu ya saat ini saja. Sekarang ya. Padahal setelah selesai, ada rehab prekon, ya. Pasca dan pasca itu bagian dari pra. Nanti ada saat mudah-mudahan tidak ada kan gitu ya. Kalau ada pun ya sudah ada usaha ya semaksimal mungkin tidak dirugikan. Nah, dan prinsipnya adalah bottom up dari bawah ke atas. Ya. Prinsipnya bottom up. Dari bawah ke atas dari masyarakat langsung. Mengapa? Karena pengalaman kalau kita menunggu kita tidak bottom up, tidak latihan sendiri, tidak sampai ke masyarakat, nanti kalau ada bencana itu nggak bisa apa-apa, masyarakat nunggu bantuan. Padahal mau bantuan pesawatnya nggak bisa landing, kapalnya tidak bisa landing di situ, mau lewat sana jembatannya rusak, ya. Terus ditelepon sudah nggak bisa karena teleponnya juga jaringan terganggu, air minum nggak ada, ini nggak ada. Jadi itu harus akhirnya kita bottom up, jadi menanggulangi bencana itu semua jangan kita ada dari bangunan tahan gempa itu masyarakat juga diberitahu kalau nanti bangunan tahan gempa itu loh ini lebih
safe begitu, tidak menjamin safe tapi lebih safe untuk skala manusia. Nanti yang menjamin itu tetap Tuhan, gitu ya. Rasanya begitu. Seperti ini ya, itu ada pembuatan shelter Merapi. Ibu-ibu, bapak-bapak diundang. Ini loh Bu, besok seperti ini. Nah, ini ada Bu Sri Aminatun, ada Bu Hanidia. Ya. Ngajari mereka, ini loh Bu mau dibuat kayak gini, nanti pemerintah buat seperti ini, kerjasama dengan perguruan gini. Wah nggak cocok itu Bu, gini-gini, terus gimana baiknya ini. Oh kalau begini bagaimana? Akhirnya sekarang shelternya dipakai semua. Loh banyak yang di shelter yang tempat lain dikasihkan saja nih, kalau mau sini, kalau nggak mau ya sudah, ya nggak ditempati. Terbuang percuma, uang banyak, uang negara yang banyak ya. Itu. Karena harus bottom up. Intinya sekarang dari global perception, persepsi global, bahwa penanggulangan bencana itu sekarang dalam bentuk pengurangan risiko supaya lebih terukur, bisa ada angkanya gitu ya. Bahwa kalau penanggulangan bencana seperti apa, itu bagus, ini tidak apa ukurannya. Sekarang ukurannya pakai indeks risiko ini. Ya, indeks risikonya bagaimana, turun atau naik? Kalau naik berarti bencananya tambah, kalau turun berarti bencananya turun. Penanggulangan bencananya berhasil, kan begitu ya. Nah ini terdiri dari paling tidak tiga, ini juga banyak ya, ada banyak. Kalau ini dipecah-pecah bisa ini masing-masing, jadi banyak. Terus digabungkan jadi tiga. Hasad dengan ancamannya, misalnya bencana gempa, gunung ya. Kalau gempa ini bangunannya ya, bangunan tahan gempa, semakin tahan gempa, maka kerentanan atau vulnerability-nya semakin turun, sehingga risikonya turun. Semakin daerah gempa yang sedikit, maka risiko gempanya turun. Ya. Itu kapasitas masyarakat semakin tinggi, kayak di Jepang, di Amerika Barat, maka kalau ada risikonya semakin turun, karena angka di sini. Jadi, kalau supaya tidak ada bencana, bagaimana? Secara teori, yang atas itu dinolkan. Atau yang di bawah, yang ini nol, salah satu, dah. Atau nol, dah. Ya. Kalau ini tidak terhinggakan ya, ya nol juga sama, ya sama. Teorinya, prakteknya kan tidak semudah itu. Tapi kita harus pakai teori dulu. Jika ada indeks risiko bencana, perhitungan indeks risiko. Kalau seperti gempa bagaimana? Nah, gempa gunung, ini nggak bisa diapa-apakan. Gempa nggak bisa dipindah, dikurangi dan sebagainya, gunungnya seperti itu. Gimana? Ya kita yang kita UT-UT ini. Kerentanan bangunan dan kapasitas. Kerentanan macam-macam ya sebetulnya, terutama kerentanan bangunan juga. Dan kapasitas duduk ini yang namanya menjadi mitigasi. Karena ini tidak bisa diapa-apakan. Mitigasi. Kalau air banjir bagaimana? Masih bisa. Air ditampung di mana? Di waduk atau dibuat persapan yang banyak, hutannya ditanami lagi sehingga kalau hujan air masuk ke dalam atau tertahan atau masuk tapi tidak jadi limpasan jadi banjir, itu tidak bisa, ini jatuh. Tapi kalau gempa gunung ya sudah tidak bisa seperti itu. Nah kalau kita ke gempanya, jadi kita sudah urusannya ke sini dan ke sini, tapi ini urusan orang lain karena kapasitas, meningkatkan kapasitas pelatihan, simulasi dan sebagainya. Kita bagian ini bagaimana mengurangi kerentanan dengan meningkatkan ketahanan gempa, gitu. Ya. Ya seperti itu. Jadi nanti bagaimana meningkatkan ketahanan sehingga mengurangi kerentanan, ya sehingga ini turun risikonya, itu ya dengan bangunan tahan gempa itu. Itu ya. Nah, itu adalah prinsip umum globalnya. Jadi di tingkat global kita itu masuk di sini, di dalam ini. Kalau ini Anda sampai bisa nol, misalnya buat bangunan yang kayak tank kuat itu tapi murah ya, tapi bagus juga. Wah, sampai nol di sini ya risikonya kecil walaupun gempanya besar, teorinya ya. Ya dimudahkan di BNPB itu terus dibuat seperti ini. Menjauhkan manusia dari sumber bencana, berarti bencananya jadi nol, hasadnya nol, risikonya nol. Menjauhkan sumber bencana dari misalnya bisa dirubah hasadnya ya jadi nol juga. Tapi kalau tidak bisa, nggak mau kayak bencana
tempatnya nggak mau dipindah, orangnya juga nggak mau dipindah, gimana? Ya sudah, kita hidup harmoni dengan menggunakan intek dan apa kearifan lokal yang nalar. Itu kan di BNPB 4 ini saya jadikan satu yang mau tiga ini. Nih. Sehingga saya jadikan tiga saja, karena sudah cukup untuk menjelaskan. Oke, sekarang Anda terakhir adalah presensi mengenai di lewat WA ya. Ini kita turunkan dulu. Jadi ada sudah selesai ini ya. Kita turunkan dulu, kita apa selesai. Nanti ada WA ya, ada tugas WA akan saya beritahukan caranya. Saya kira dan saya mempresentasikan Anda di pada cara dari webnya di universitas, di fakultas ya. Nanti saya presentasikan ini. Ada yang tidak datang cuma satu katanya ya. Apa yang empat-empatnya nggak datang kok satu kan? Oke, sekarang Anda presensi pakai ini ya, tapi saya ceknya dulu. Tidak datang tadi siapa bu ya? Sesuai di sini saya sudah punya tabelnya. Cek nomor satu, oke ya. Nomor satu ada, dua ada, tiga ada, empat ada, lima, oke, enam, oke, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. 16 juga oke, 17 oke, 18 oke, 19 oke, 20 oke, 21, 22, 23, 24 oke, 25 juga oke, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34 ya, 33, 34, 35, 36, 37, 38 yang tidak ada. Ya, 38 itu siapa? Namanya Fakhri ya, tidak datang. Tidak. 38, 37, 38, 39 juga tidak ada ya. Wah, tiba-tiba ada Mas Geraldine ada tadi masuk. Ini tapi enggak pakai nomor ini ya. Mas Geraldine besok dipakai nomor ya. Kalau sudah masuk, syukur di setel sebelum masuk itu. Kira enggak ada nanti Anda tidak dikira tidak ada. Semua saja pakai nomor ya, nomor urut depannya. Ada kesulitan saya bantu ya. Ya gimana Mas Gerang? Monitor tidak itu? Saya nggak monitor ini. Makanya kok nggak diterima atau juga terlambat kan? Terlambat nggak tadi? Nomornya seperti itu ya. Nanti kalau ada kenal Mas Gerardi ya, ini kok ditinggal pergi ini gimana? Kok nggak ada, ini mau dianggap masuk atau tidak? Gimana Pak? Ah itu di nomornya diganti itu tadi. Anda kan nggak punya, nggak pakai nomor itu, jadi nggak bisa dipresensi itu loh, nggak masuk itu presensi. Nomornya berapa? Maaf Pak, 9. Oke ya. Lagi semuanya loh ya, tidak satu itu seperti itu nanti nggak dia nggak terhitung itu loh. Waktu Anda masukkan hadir segar itu gimana? Nggak ada nomornya gitu. Baik Pak, terima kasih. Pak. Oke siap. 38 enggak ada, 39 oke, 40, 41. 41 kayaknya enggak ada juga ini. Mas Ramada Gusti Ramadika tadi ada enggak? Maaf Pak, salah nomor saya, Pak. Ya? Salah ngasih nomor, saya selesainya 41. Jadi 43, Pak. Coba nomor 1. Nomor 43. Oh, ini. Oke. Jadi 43 ada ya. 43. Oke, ya, saya harus nulisnya begitu sesuai dengan data. 41 Pak, saya. Ya? Mas nomor kan 01. Iya, Pak. Nomor 01. 41. Oh, 41 ya benar. Ini coba 41 ya. Nah, ini ngecek. Nah, 41 ya, oke, berarti ada ya. 41 iya, ada. Oke, kita ngecek aja ngecek. 42, 43, 44, 45. Dah selesai. Nanti itu asistennya ada Mbak Kornisa ya, kasih kalau asisten nomor 99, pengawas 99 atau 00, dosen 00, dosen 99 gitu ya. Nomornya gitu. Jadi enggak datang cuma satu. Mas Fakhri Alif itu ya. Jadi yang lain besok minggu depan mulai
tepat waktu ya, artinya sebelum jamnya itu sudah gabung. Kalau pas sekali atau lebih sedikit saja sudah nggak bisa. Pas sekali juga agak kesulitan kita. Jadi 15.34, 15.33, 15.30, 15.25 malah masuk bisa ya. 15.30. Tapi kalau pas sudah nggak bisa ya, supaya ada shock terapi. Kalau tidak nanti terlanjur dimanjakan dengan kondisi nanti jadi tidak disiplin. Nah, terakhir sekarang tinggal Anda kopi ini. Ini ya, Anda itu TGB, TGB ya. TGB ya, saya kasihkan. Saya share di sini. Bentar, tutup nih. Ya, ini ya. Oke, jadi itu tulis ya TGB tapi di WA kan ke asistennya, asistennya itu ya. Tapi tidak, kalau presensi ini tidak pakai email ya. Tapi kalau PR nanti malah pakai email, tapi enggak lewat WA. Sesuai dengan protokol. Ya. Protokolnya ada. Ini mau tadi mau saya kirim ini semua file, tapi ternyata ada masalah di Google Classroom-nya. Saya perbaiki dulu ya. Kenapa tidak bisa ngirim saya? Padahal ada file-file Anda itu sudah di sana, sudah saya siapkan. Ya, ini ya. Nah, ini. Kalau yang cut and paste ini, silahkan. Cut and paste di chatting itu ada itu. Jadi WA-nya kedua ya, ke asisten dan ke Mbak pendukung itu Mas Hari itu. Jadi Mbak Nisa, kalau Nisa dan Mbak dan Mas Hari. Dua ya. Kalau PR atau kerjaan kelas apapun besok di emailnya ke email Mbak Nisa, emailnya Mas Hari dan email Anda sendiri ya, tiga. CC-nya ya. Waktu laporan dibaca teliti di protokol kuliah ya terakhir itu ada perubahan sedikit yaitu jamnya Anda mundur. Baik ya. Kalau sudah dikopi sudah cukup waktu belum? Kalau sudah cukup waktu kita tutup. Ya, cukup ya. Ini sudah di cut and paste dari tadi yang di chat. Nah, ini bisa tahu nih Anda terus mirimkan WA aja. TGB Kebumen kata kuncinya ya. Nomor urut Anda terus nama depan Anda dah kirim. Cukup. Sudah 3 kali presensi sudah yakin ya Anda tadi juga pakai namanya pakai crawling call. Jadi Anda tadi ada crawling call beberapa kata-kata ya. Nanti saya coba pakai Excel nanti dilihat ada yang tidak aktif ya. Nanti untuk sampai 5-4 kali kuliah kok tidak aktif nanti saya tegur ada apa gitu ya. Atau dia punya kegiatan lain. Oke, baik.